Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ajo Gadget Channel. Salam sakin. Hari ini saya kedatangan sebuah HP Infinix yang terbaru, yaitu ini Infinix Hot 11s seperti ini, yang versi NFC ya. Oke, sebelum saya mulai jangan lupa like, share, dan subscribe channel Ajo Gadget biar saya tambah semangat lagi cari-cari HP dan casing yang terbaru. Bagian atasnya ini ada tulisan Infinix-nya, bagian pinggirnya ada Infinix juga. Oh ya, bagian speknya belakang ini dengan RAM 4/64. Ini dengan baterainya 5000 mAh, Android-nya Android 11, kameranya 60 megapiksel ya, dan Helio G88 prosesornya. Oke, sekarang kita coba buka saja ya. Ini saya punya pisau, ini pisau pinjaman ya. Ini kebetulan saya lagi camp di danau atas Alam Panjang di Sumatera Barat ya. Sekarang kita coba buka, ini dia. Kita coba buka, ini pisau pinjaman agak susah. Oke. Coba buka plastik itu satunya lagi. Selanjutnya kita coba buka, agak sedikit lama ya. Oke, sekarang kita coba buka apa yang kita dapat. Yang pertama ini dia HP-nya. Kita singkirkan ini dulu ya. Selanjutnya ada dalam packingan kita dapat yang pertama ini SIM ejector ya. Kita singkirkan ini dulu. Selanjutnya yang kedua kita dapat ini Welcome to the Journey Club on X-Goal, seperti ini. Kita singkirkan. Selanjutnya ini kita dapat kartu garansi ya, atau buku-buku petunjuk nih sepertinya. Ya, buku petunjuk ya, bukan kartu garansi. Selanjutnya ini dah yang kartu garansi. Ini lumayan banyak kartu garansinya, ada Jakarta, lumayan banyak ini. Singkirkan. Selanjutnya dari dalam packing kita dapat anti gores plastik yang belum kepasang ya, seperti ini. Dan yang selanjutnya ini kita dapat jelly case yang wood ya, jelly biasalah, yang nggak terlalu tebal juga. Selanjutnya kita dapat ini kabel datanya buat ngecas, sudah type C ya ini. Dan yang terakhir kita dapat ini casan yang mereknya Infinix. Sekarang kita tengok ya, ini HP-nya dengan warna green atau warna hijau. Seperti ini perampakan ya. Ada tulisannya Infinix, ini bagian IMEI-nya. Ada semacam garis-garis seperti ini. Ada tempat kameranya. Ini satu kamera lumayan besar ya, ini 50 megapiksel seperti ini. Ini bagian bawahnya. Ada tempat kabel type C ya buat ngecas juga. Ada tempat bang jack audio, ada speaker. Bagian sebelah kirinya ini tempat memori atau tempat kartu ya. Bagian atas ini kosong. Sini ada tempat buat sidik jari ya, sekarang tombol power ini. Ini untuk volume atas, volume bawah. Sekarang kita coba hidupin dulu ya untuk pertama kalinya untuk seri Infinix Hot 11s NFC seperti ini. Sekarang kita coba setting-setting dulu. Oke, ini dia penampakan awalnya ya untuk beranda layar HP kita untuk seri Infinix. Ini lumayan bagus juga layarnya ya, seperti ini. Dan penampakan untuk bagian belakangnya dengan warna hijaunya, ada semacam garis-garis vertikal ya. Ini penampakannya. Ini sudah dengan Android 11 yang ini. Oke, mungkin segini dulu untuk unboxing HP Infinix Hot 11s kita kali ini dengan warna hijau ini. Oke, sebelum saya akhiri jangan lupa like, share, dan subscribe channel Ajo Gadget biar saya tambah semangat lagi unboxing HP dan cari-cari casing yang terbaru. Dan terima kasih bagi kawan-kawan yang telah menyaksikan video ini sampai akhir. Sekarang saya akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.